Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara memberi password pada file RAR atau zip. Di file zip ini tujuannya untuk menggabungkan file, ya, file yang banyak ini jadi satu, supaya ketika ingin upload di internet itu jadi gampang. Kalau misalkan seperti ini uploadnya kan satu-satu, tapi kalau dijadikan atau zip jadi sekali upload bisa. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Saya memiliki ini, file ini file gambar, ya, jpeg image. Hanya blok aja ini semua, blok, kemudian klik kanan, add to archive. Tentunya kalian udah memiliki software WinRAR, ya. Add to archive, kemudian di sini kasih nama. Saya kasih nama wallpaper. Kemudian di sini formatnya bisa RAR, RAR 5 atau zip, bebas terserah kalian. Kemudian di sini set password. Passwordnya yang unik, yang susah ditebak. Kalau ini tutorial jadi saya simpel aja. Kemudian di sini encrypt file name. Oke. Kemudian oke. Oke. Udah jadi sekarang ada file WinRAR archive. Namanya wallpaper. Ketika saya buka seperti ini, maka akan memasukkan password. Kalau yang tidak tahu passwordnya pasti tidak bisa buka. Misal saja saya kasih password bebas nih. Oke, filenya tidak bisa dibuka. Oke, saya coba lagi. Saya masukkan password lagi bebas. Ketika di oke, maka tidak akan bisa dibuka. Tapi ketika saya buka menggunakan password yang tadi saya buat, oke, langsung bisa dibuka. Ini filenya. Oke, seperti itu. Sekian tutorial dari saya. Apabila video ini bagus atau bisa membantu kalian, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take, come on.